Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada salah satu herbal. Herbal ini ternyata manfaatnya untuk membesarkan al-qadib, batang sosisnya suami. Dan di sini disajikan tata caranya secara alami dan hasilnya insyaallah permanen. Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatu takbiril qadibi bi syaklin tabi'iyin wa da'imin. Kaifiyatu tata cara takbiri membesarkan al-qadibi Master P bi syaklin tabi'iyin, dengan bentuk tabi'in alami, wada'imin, dan paten, langgeng. Tanawulu saumi, mengkonsumsi bawang putih, wataltihul qadibi, dan melumuri al-qadibi batangnya sosis, atau al-qadib Master P, bihi dengan bawang putih. Minal ma'rufi, termasuk sesuatu yang sudah diketahui, anna thawma, bahwasannya bawang putih, fa'alun, adalah sangat efektif, fi ziyadati, dalam meningkatkan ar-raghbati, gairah al-jinsiyah, seksual, ladar rajuli, bagi suami, bagi lelaki. Tema yang kita bahas hari ini adalah cara membesarkan batangnya sosis lelaki dengan cara alami dan langgeng atau paten. Tema besarnya adalah mengkonsumsi bawang putih dan melumuri al-qadib, batang sosis, al-qadib Master P, dengan menggunakan bawang putih. Sesuatu yang sudah dikenal bahwasannya bawang putih ini sangat efektif untuk meningkatkan ar-raghbah, gairah al-jinsiyah, seksual, untuk lelaki, atau manfaatnya kembali pada suami. Bil adafati ila dhalika, selain hal itu, yu'taqadu, diyakini, anna thawma, bahwasannya bawang putih, yusa'idu, membantu, fi takbiril qadibi, untuk membesarkan al-qadibi Master P, atau batang sosisnya lelaki, bisyaklin tabi'iyin, dengan bentuk alami, wada'imin, dan langgeng atau permanen. Selain itu, ternyata bawang putih ini diyakini membantu dalam membesarkan al-qadib Master P, atau batang sosisnya lelaki, dengan bentuk alami dan permanen. Inna tanawula thawmi, sesungguhnya mengkonsumsi bawang putih, bisyaklin, dengan bentuk muntazimin, teratur, saya ja'alu, akan menjadikan tadafuqad dami, aliran darah, yantafi'u, mengalir cepat, ilal utwi, pada anggota tubuh az-zakari, yang bersifat kejantanan, atau al-qadib Master P. Mimma, termasuk sesuatu yaj'alu, yang menjadikan al-intisaba, ereksi, aktharo, salasatan, lebih lembut, lebih lunak, lebih halus, wa aqwa, dan lebih kuat, wa yuhassinu, dan membenahi, sihata zukuri, pada kesehatannya lelaki. Sesungguhnya mengkonsumsi bawang putih dengan cara teratur akan menjadikan aliran darah ini mengalir cepat pada al-qadib atau al-udwi dzakari Master P. Hal itu dapat menjadikan al-intisaba ereksi aktsara salasatan, lebih lembut, lebih halus, dan lebih kuat, serta juga membenahi kesehatannya para lelaki. Bin nisbati, dinisbatkan, liulaikal ladzina, bagi mereka, yarghabuna, yang menyenangi, fi ziyadati hajmil qadibi, untuk menambah ukuran al-qadibi Master P, bi tariqatin basitatin, dengan cara yang sederhana, yumkinuka, engkau dapat, istikhdamu thawmi, menggunakan bawang putih. Kalau mereka menginginkan ukuran al-qadib, pisangnya atau sosisnya, itu bertambah dengan cara yang sederhana, maka engkau dapat menggunakan bawang putih. Ilaika, bagimu, kaifiyatu istikhdami, cara menggunakan al-thawmi, bawang putih.
alladhi yatimu wat'uhu, yang terrealisasi wat'uhu peletakannya, alal a'dha'i, pada anggota atau organ, at-tanasuliyah, reproduksi. Berikut ini ada cara menggunakan bawang putih yang nanti akan ditaruh, diletakkan pada al-a'dha' at-tanasuliyah. Al-a'dha' ini anggota tubuh atau organ, at-tanasuliyah, reproduksi. Bagaimana caranya? Mari kita lanjutkan. Awalan, pertama kali, tahdhirul mukawwanati, menyajikan komposisi, li'amali dawa'in maudhi'iyin, untuk membuat obat maudhi'iyin, taltikhiyin, pelumuran atau peletakan. Minas thawmi, dari bawang putih, yang pertama adalah sajikan komposisi, komposisi untuk membuat obat pelumuran yang dibuat dari bawang putih. Apa saja komposisinya? Wa huwa ats-tsaumu, bawang putih, wal ma'u sakhinu, dan air hangat. Ba'da dzalika, setelah itu, uhrusil basalah. Ini kayaknya salah ketik ya. Uhrusis tsauma, lembutkan bawang putihnya. Aw ikhlithu, atau campurkanlah. Dengan kata lain, campur bawang putih itu, ditumbuk halus, hatta yusbihana iman, hingga menjadi lembut, menjadi lunak. Dok, letakkanlah fi kubin, ke dalam gelas atau cangkir. Summa adif alma asakhin, kemudian tambahkan air hangat, hasbar raghbati, sesuai keinginan. Setelah bahan-bahannya tersajikan dengan baik, lalu kemudian bawang putihnya ditumbuk halus, diperlembut, campur jadi satu sampai betul-betul lunak, kemudian masukkan ke dalam cangkir, ke dalam gelas, lalu sisipkan air hangat sesuai keinginan. Ishrab, minumlah ba'dan, sebagian, minal jar'ati, beberapa tegukan. Artinya kemudian ramuan tadi itu diminum beberapa teguk. Wa ba'daha, dan sebagian yang lain, alladhi yahtawi ala lubbin abyad, yaitu sebagian yang di situ ada kandungan. Intinya bawang putih yang berwarna putih, maksudnya adalah ampasnya, esensinya. Yustakhdamu, digunakan, ka'ushbin maudhi'iyin, sebagai herbal pelumuran, taltikhiyin, pelumuran, alal qadibi, pada al-qadib, master P. Dengan kata lain, ampasnya ini nanti akan dilumurkan pada batang sosisnya lelaki. Summa nadzif, kemudian bersihkanlah al-qadiba, batangnya sosis. Awalan, pertama kali, igsilhu, basulah, bilma'i, dengan air as-sakhin yang hangat, wasabuni, dan sabun, wajafif, dan keringkan, bimin syafatin na'imatin, dengan handuk yang lembut. Dok, letakkanlah kamiyata thawmi, kuantitas bawang putih atau sejumlah bawang putih, al-mutabaqiyah, yang tersisa, allati syaribtaha, yang telah engkau minum, sabikon, sebelumnya, alal qadibi, pada batangnya sosis. Setelah itu, sisa dari minuman yang kamu minum, yang di situ ada ampasnya, juga masih ada airnya, itu bisa kamu letakkan pada al-qadib, master P. Kemudian al-khutwatul akhirah, langkah yang terakhir, hiyal farku, adalah menggaruk-garukkan. Menggaruk-garukkan ini artinya ada semacam pemerahan atau penekanan, pemijatan. Bilutfin, dengan lembut, athna'at tadliki, di tengah-tengah pemijatan. Bad'an, mulai, minal jid'i, dari batangnya, batangnya sosis tadi, ilar roksi, sampai kepalanya sosis atau ujungnya sosis. Tadlik, pemijatan, limuddati khomsa asyrata daqiqo, dilakukan selama 15 menit. Paham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.